lebih kenceng lagi, cari perhatian muah gitu, yang panjang, yang panjang muahnya. Enggak. Ini bisa gampang. Lu kalau mau pergi di rumah anjir. Digebrak mejanya guys sama Juno guys. Gila seru banget. Ya siapa gue lempar ini ke dulu. Bukan kena lah. Hubung di apa? Pakai baju tidur karena aku baru sembuh sakit. Aku lagi mau bikin prank ke anak-anak kreatif dengan menggunakan agen Satrio. Nanti Satrio ini bakalan masuk ke ruang kreatif, pura-pura lagi teleponan sama Lumi Chat. Gak tau lah cewek mana lah ya, gak ngerti juga gue. Terus nanti dia kayak pura-pura ya phone call or whatever, I don't know how to spell it, but just keep on watching. Kita set kameranya dulu. Bentar, set telepon, lebih dari voice call, ya kan? Nanti pokoknya arahannya apapun itu melakukan. Jadi kita kontrol dari ruangan ini semua, kan gak apa-apa. Jadi nanti kita bakalan nge-prank sebenernya, kita prank semuanya, cuma target kami adalah Arjuna. Pokoknya ini ya, kayak lagi teleponan sama cewek lah, di pas udah ketahuan, pas udah dimarahin baru kita masuk. Not to cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no. Okay, guys, ini kamera aku megang sendiri. Dari siapa-siapa di sini? Hai, Mbak. Hai, Mbak. Mami lihat itu aku masih kasar. Wow. Kasar yang mana? Ini jadi king. Udah. Tinggal udah dimasukin ke dia juga. Sekarang kita mau langsung aja video call. Udah kita kelas. Oke guys, kita sekarang udah on call sama Satrio. Kita tinggal mengarahkan saja, mancing-mancing. Nonton. Wait, wait, wait. Pak, nanti mau lamaran nanti ya Pak? 2 hari lagi deh, soalnya masih nunggu formulir. Kita nggak driver juga ya? Driver ya. Pak, bisa driver ya, Pak? Pak, ini saya kirim WhatsApp aja kali ya, Pak. Kamu jadi terus enggak bisa. Lu pura-puranya kayak lagi video call gitu senyum-senyum. Ya, senyum-senyum. Oke. Hah? Oke. Sekarang kamu pura-pura senyum-senyum. Kayak halo, apa kabar gitu. Gimana sih kalau baru ini sama cewek gimana gitu? Ya halo, gimana kabarnya? Ih, kamu cantik banget sih. Ih beneran lo cantik kamu. Ah bisa aja. Terus kayak flirting gitu. Godain gitu, coba godain gitu. Eh ini mana? Cantik banget sih. Gimana kabarnya hari ini? Ning, gimana ya?
sebenarnya kalau kita bandingin sama yang lama jauh ya, jadi lebih aja jauh dari itu nya pasti loh bunganya. Iya malah minimal di bunga bunga ros ini kan kayak malah iya lebih sama yang halo apa kabar gimana kabarnya ini logonya juga gara-gara logo logonya ganti sih, kamu cantik banget sih hari ini gua di travel yang lama. Terus tanya, itu baju kamu bagus banget gitu. Baju kamu kok pas bagus banget? Aku kirim gitu. Oke guys, kita sekarang nelfon agen Satrio. Kak Sandi, itu berarti kita dijadwalinnya hari ini atau besok foto produknya? Biar ya, kalau misalnya barang di stok kita ada konten. Jelas besok itu, besok ya. Papi Leo sekali. Lebih besok bagus ya? Kalau kamu nggak pakai baju. Berarti hari ini aku pulin buatnya kali ya? Iya, besok kan aku nyewa lensa juga. Segala macem. Nyewa lensa sekalian foto-foto. Coba lihat warna yang lain nih, selain yang kamu pakai itu. Okay. Ada lagi nggak? Terus habis itu lebih lo puji-puji lagi deh, puji-puji lagi rambutnya cantik banget. Kamu habis keramas ya gitu. Kamu habis keramas ya. Aku kebayang lo rambut kamu itu. Ya, invoice kayak gitu. Keramas kan. Bawa pulang aja foto aja. Kayak tukang gitu. Aku kebayang deh wangi rambut kamu gimana. Kalau aku di dekat kamu pasti aku cium-cium deh rambut kamu gitu. Kalau aku dekat kamu pasti aku cium-cium rambut kamu. Siapa nelfon siapa? Ih, ganggu banget dah. Tuh, kan sih ganggu. Terus habis itu cari perhatian lagi lah sama si Pak Juna. Gini pokoknya, "Hah? Masa sih?" gitu, agak teriak. "Hah? Masa sih?" Buat ini kerjaan besok kan? Iya, yang buat kerjaan besok. Ih, kamu cantik banget sih. Seksi banget loh ini. Ya lu sange, Jun. Lu risik banget ya? Lu risik banget. Mau jadi guru juga? Enggak, ini. Satrio, ini salah tulisannya. Woi, lu mana teleponan? Terus bilang kayak gini. Apa, buka dikit dong, gitu. Coba agak bohongan dikit. Kamu ini Pak Juna sih ngajak ngomong, hei. Gue kayak gak ada harga aja di sini, baru kali ini ngerasain. Kameranya arahin ke bawah dikit, iya gitu. Dikit aja dikit kameranya. Iya, itu kan ada kalung tuh, bawahnya dikit, coba lihat. Coba lihat dikit tuh. Bawahnya dikit kan? Jadi lagi sange kayaknya dia anjir. Jadi lu sange aja nih. Ada Pak Juna. Jun. Nah ya, lanjutin terus. Lu kan lebih ngerti kan ngomong apa aja, lanjutin. Jun. Enggak kok, aku masih polos. Sange dia gue rasa tuh. Enggak. Beneran deh. Enggak apa-apa kalau aku. Dua nikah dia deh kayaknya. Asli, dia jun sange deh. Ya sanggapung mulu, tau gak sanggapung sange dan kampung. Kamu lagi sama siapa aja di situ, lagi sendirian enggak gitu? Kamu lagi sama siapa? Dia belum buka gimana sih? Lagi pakai headset ya? Tadi gua sopan lagi dia lagi di kantor kasih tulisan. Biarin dia lagi sagapung kali ini. Terus bilang gini, "Oh, kalau lagi sendirian bisa dong," gitu. Kamu kalau lagi sendirian bisa dong. Enggak boleh kan mampir ke tempat kamu. Tuh, enggak, ceritanya kan enggak boleh. Ya udah kalau gitu dari video call aja ya gitu. Ya udah kalau enggak boleh ke sana. Kayaknya bisa gabung. Lihat dikit-dikit enggak apa-apa. Sagapung. Astaga. Lebih kenceng lagi, cari perhatian muah gitu. Yang panjang muahnya. Iya. Itu sagapung kayaknya. Lu kalau mau pergi di rumah anjir. Ini dia enggak pernah kayak gini. Coba lihat deh, buka. Itu kan nang. Ini buka aja sekali. Aku pengen lihat video ini, gede banget. Nanti bisa gabung. Iya, makanya gua masih mau kayak kamu. Lagian cuma aku doang kok yang lihat. Enggak bakalan, enggak tahu.
pagi gitu. Selamat pagi kak tadi aku bilang, bukan pak. Aduh, ya. Bagus banget sih body kamu. Apa? Aduh, geli sumpah gue dengernya geli banget semangat body kamu. Ini gue gak capek aja nih sumpah. Coba gue nangin tuh, buka yang bawah yang segitiga. Astaga. Itu tuh yang di bawah. Tipe anjir, eh. Oh, paper butik apa? Jalan-jalan bisa, lagi bisa gapung. Ih, gak boleh gitu Sandi. Masalahnya ada pajunya, kalau kita gitu. Kasian ini kan dia cewek punya hati. Bagus ya. Bagus aja. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Oh iya, iya.